balik lagi dengan gue Julia. So hari ini gue lagi ada di pameran reptil nih. Nah, gue ada kenalan nih di pameran reptil, namanya Super Reptil. Dia tuh paham banget soal reptil. Kalian penasaran kan? Gue juga. Ayo kita lihat moodnya kayak gimana. Ya. Jujur. Jujur akhirnya ketemu ya. Juga. Gimana? Siapa, Pak? Ya, kita lagi lihat-lihat dulu lah inspeksi ya seperti biasa. Ini lucu banget. Inspeksi dulu. Boleh enggak kalau aku nanya-nanya seputar Super Reptil? Boleh dong. Apa aja yang mau ditanya nih? Boleh ya? Boleh. Tidak terduga kayaknya. Asal jangan tanya saya sih udah married sih ya. Oke. Ada. Boleh, Mas. Masuk aja. Enggak gigit kan? Enggak gigit, tenang aja. Mereka kan buka Kura Darat ini kan dia pemakan sayur ya, yang di sini ya. Dia kayak istilahnya vegetarian lah. Kalau hewan yang makan vegetarian seperti ini, dia tidak terlalu agresif. Kalau misalnya kita ngomong masalah kura air, mereka kan makan omnivora. Mereka kan karnivor juga, tapi herbivore juga kan. Tapi kalau udah namanya karnivor, pasti mereka agresif. Kalau misalkan daging itu yang mereka makan apa ya, kok? Ya, daging seperti daging mentah apa aja. Udang kupas, raw meat gitu, daging mentah gitu loh. Apa aja, apalagi daging-daging seperti apa yang amis-amis terutama itu mereka pasti makan. Nah, kalau seperti itu pasti membahayakan. Oh, daging manusia enggak kan? Nah, kalau dikasih mungkin dimakan juga kali. Serius? Yang penting dia amis dia suka mereka. Semua daging amis dong. Semua daging yang amis mereka makan. Tapi bukan ini ya. Kalau ini enggak, sulcata. Ini enggak, ini herbivore. Oh, ini sulcata. Sulcata, kalau yang hitam aldabra. Aldabra itu apa yang gede, yang bisa gede? Nomor 2 terbesar di dunia. Nomor 1-nya kan Galapagos. Tapi kalau Galapagos itu dilindungi. Kalau Galapagos nggak bisa. Itu dilindungi kalau Galapagos. Maksimal gedenya seberapa ya, Pak? Yang mana dulu? Sulcata ya. Kalau sulcata itu dia besarnya bisa sampai ukuran 80 cm. 80 cm. Sekandang ini bukan? Ini kan satu kandang ini kan 1 meter. Kurang lebih lah. Kurang karena kan 80 cm cangkangnya aja. Kan ada kakinya ini ya, kurang lebih segini lah. Wah, kecilnya kayak gini. Ini udah agak gede, ini udah 1,5 bulan. Kalau kecilnya lebih kecil lagi. Wow. Gitu. Nanti kalau mau lihat kecilnya, itu kemungkinan tahun depan kita lihat di farmnya saya ya. Ada. Nanti kalau di farm kita kalau udah berhasil, doain aja berhasil ya. Kalau udah berhasil, nanti kita akan coba lihat bagaimana semuanya proses-prosesnya. Sekarang sih belum kita open ke publik, karena kan belum berhasil ya. Jadi kalau untuk orang awam kelihatannya tuh kura-kura sama semua ya. Kelihatannya sama-sama ya, semua, betul. Bingung gitu loh, tapi ternyata tuh ada jenisnya banyak banget. Mungkin dilihat dari coraknya ya. Dilihat dari coraknya juga, lihat dari ukuran. Itu banyak macam sebenarnya, tapi kan kebanyakan orang-orang selalu menyamakan kura darat tuh sama dengan kura air, terutama kura-kura yang dimakan. Nah, terutama kura-kura yang dimakan kan banyak tuh yang kalau di Jakarta kita sebutnya PO ya. PO itu kura-kura yang dimakan. Waduh, nah, kalau di daerah PIK banyak tuh. Makan kura-kura, tapi itu kura-kura yang dimakan adalah kura-kura air. Oh, ini kura-kura darat. Kalau ini darat semuanya. Tapi mereka butuh berendam kan? Butuh berendam pagi harinya. Di pagi mah tuh butuh berendam. Nah, ini kenapa ya kok ada sisik? Kenapanya? Aku boleh. Jadi mereka sisik-sisik ini enggak tajam kok, tenang aja. Enggak tajam. Kelihatannya tajam, tapi dia enggak tajam. Ini kenapa dia jadi sembunyi ya? Biasalah, takut dia. Jadi kebanyakan kita takut sama hewan-hewan gini ya. Ada sebenarnya mereka yang takut sama kita. Oh. Jadi sisik-sisik ini pun ada historinya sih sebenarnya ya. Dia ini kan hewan purba nih. Waktu di zaman dinosaurus tuh dia ada, tapi dia enggak punah gitu loh. Dia nggak ikut tampunan, nah dia berevolusi jadi lebih bagus. Dulu mah sangar, ya kan? Nah, ini kenapa dia seperti ini? Ini untuk biar predatornya takut. Karena kan di alam dia tuh sering dimakan nih, sering dimakan sama rubah, anjing hutan, apalah gitu yang singa gitu-gitu ya. Nah, mereka buat seperti ini, mereka berevolusi seperti ini adaptasi supaya predatornya takut, seakan-akan ini tajam nih, susah dimakan gitu loh. Padahal ini mah gak tajam. Ada yang bikin aku penasaran nih kok. Apa tuh? Cangkang. Kenapa? Aku bingung, ini cangkangnya kalau misalkan pecah atau apa gitu mati gak sih? Nah gini, dia ini tahu kelomang gak? Tahu kelomang. Yang kayak
Iya, yang biasa kalau kita di SD orang-orang pada jual di depan itu. Iya, yang kita beli satu-satu. Ya. Jadi kelomang itu beda sama ini. Kalau kelomang dia ganti rumah. Dia kalau misalnya makin besar rumahnya nggak muat lagi, dia keluar. Dia nyari rumah baru. Nah itu kalau kelomang. Kalau ini mereka nggak bisa, karena mereka ini kan exoskeleton. Jadi dia cangkang sama daging itu udah nyatu. Itu udah nyatu. Dulu aku pernah nih ya punya kura-kura yang ukuran kecil ya, nggak sengaja jatuh, ya kan? Itu pecah dikit aja, dikit aja. Nah itu berdarah. Kenapa? Itu membuktikan kalau dia cangkang sama daging itu nyatu. Dia nyatu. Jadi kalau begitu pecah dia akan berdarah. Itu ada jaringan semua. Jadi kita kalau pegang gini, itu mereka ngerasain. Karena ini jaringan semua. Ini jaringan semua nih. Kalau pada saat ada yang operasi ya, kapan-kapan ya, kura-kuranya operasi, ini kan dibelah nih. Itu berdarah semua karena memang jaringan semua. Beda kalau misalnya di rumah harusnya kan nggak berdarah tuh. Iya. Nah itu kalau ini karena ini semua daging ini. Tapi biasanya kalau kura-kura tuh, kalau reptil lainnya kan pasti kalau sakit berjamur segala macam. Nah, itu sakitnya gimana ya kok? Jamur pasti ada. Biasanya kalau di seluruh badan. Tapi biasanya paling banyak tuh jamurnya di sini, paling banyak di plastron kita sebutnya ya. Kita sebutnya plastron. Nah, tapi kita selalu harus tahu ya, kenapa jamur itu bisa datang. Itu biasanya buat yang jarang membersihkan kandangnya, karena jamur itu jarang sekali tiba-tiba datang, tiba-tiba ada gitu. Nah itu biasanya kandangnya lembab tuh biasanya, kandangnya kotor. Nah itu bisa menghasilkan jamur pastinya. Kandangnya gak boleh lembab, harus kering gitu ya? Kita gak bilang gak boleh lembab ya, tidak boleh lembab berlebihan gitu loh. Dia juga nggak boleh terlalu kering gitu loh. Jadi ada humidity-nya yang harus kita jaga seperti itu. Nah kalau misalnya dia terlalu lembab kandangnya, seperti kandang chameleon gitu loh, bunglon gitu ya, kan kandangnya lembab tuh. Nah kebanyakan pemain yang misalnya saya pemain bunglon misalnya gitu ya, saya mau pelihara kura-kura, nah kebanyakan orang disamain sama dia kandangnya. Nah itu nggak boleh, padahal kan mereka harus kering gitu ya, kering tapi tidak terlalu kering ya, harus ada level humidity tertentu gitu. Cara mandinya gimana kok? Kalau aku biasa di pagi hari aja. Di pagi hari itu pada saat kita rendam jemur. Nah itu biasa kita sikat semua, atas bawah semua disikat, atas dan bawah. Karena kan kadang-kadang dia kalau ada poop, dia kotoran, dia akan jalan nginjek tuh. Diinjek, nah ini akan kotor semua gitu. Nah itu kotor semua kan kita kalau mau pegang kan geli ya biasanya orang-orang ya. Nah itu kita pasti bersihin, karena kita utamain benar-benar di kualitas sama pelayanan. Kalau gitu. Misalkan poop dari mana ya? Tadi soalnya pas toko balik tadi aku tuh kayak nggak ada. Ada ini di sini ekornya. Di sini. Ini kan ekornya ini lagi sembunyi ekornya ya, ntar aku kasih. Ini lubang pembuangan. Nah ini lubang pembuangannya di sini nih. Nah ini lagi dia lagi tutup nih. Nah tuh. Nah ini lubang pembuangannya. Nah itu di situ. Terus kalau tahu betina jantannya gimana? Nah, kalau kelihatan, ya aku kasih lihat ya. Di mana papa ini? Sebentar nggak apa-apa. Ini jantan, ntar aku ambil betina. Nah, ini ya. Oke. Hati-hati dia bisa nyemprot ya. Oh iya. Sudah. Ya, di sini aja. Oke. Kita kalau lihat jantan betina, kadang-kadang kan kebanyakan orang bilang nih, cekung udah pasti jantan katanya. Yang cekung ini udah pasti jantan katanya kan. Oh iya, ini cekung ya. Aku kurang setuju ya. Kenapa? Karena kita nggak bisa lihat hanya dari sini, karena betina juga ada yang cekung. Ini kayak gini nih, ini juga cekung, padahal dia betina. Ini kan lubang nih, berlubang nih. Oh iya. Ya, padahal dia betina. Jadi kebanyakan orang-orang hanya mengambil cara simple. Tapi sebenarnya yang dilihat adalah kalau jantan, ini kita sebutnya anal scut ya, tulang ekor, tulang anus ya. Nah, tulang anus kalau yang jantan itu dia akan menjauh, X sama Y-nya menjauh. Oh, ini terus agak begini ya? Iya, dia jauh, menjauh satu sama lain. Kalau betina itu membulat. Dia membulat, itu betina karena tempat hemipenisnya masuk di sini. Ya kan? Di sini tempatnya kan? Mau disuruh enggak? Mau buat lihat nih, buat kalian yang penasaran nih. Nah, ini hemipenisnya ya. Bukan, ini kan betina. Betina. Nah, okay. ini jantan. Jadi kan maksud saya kan hemipenisnya masuknya di sini. Masuknya ke sini. Jadi makanya bentuk dari anatominya seperti ini gitu loh. Nah, kalau saya suka kalau menjelaskan pasti harus ada alasan ya. Kenapa dia begini gitu kan? Nah, kebanyakan orang kan hanya teori tanpa anin. Makanya saya bilang kalau jantan ekornya panjang. Ini meliuk. Kalau betina ekornya pendek tuh, lihat. Ekornya cuma sampai sini aja. Kalau jantan kan sampai sini nih meliuk. Kelihatan ya? Iya. Nah, ini betina sampai sini aja. Hanya di sini aja. Ini betina.
gitu. Kalau ini jantan. Nah, kalau udah seperti itu, udah dua faktor itu udah terpenuhi, udah pasti benar. Itu udah pasti benar jantan dan betinanya. Berarti kalau kita ngeramas kura-kura nih ya, aku kan orang awam nih. Susah-susah gampang lah ya kalau. Kalau aku bilang gini ya, kita kalau susah itu kalau kita nggak ngerti apa-apa. Dan satu juga kita belinya dari yang seller yang tidak bertanggung jawab lah. Jadi kebanyakan kan orang tidak mau melalui edukasi ya, karena edukasi itu ya saya jujur aja itu capek sih sebenarnya. Kadang-kadang kan orang tidak, nggak semua orang bisa menghargai edukasi kita. Bener, kita kan bener. Jadi kebanyakan seller gitu, kita nggak bisa salahin seller ya, kita nggak bisa salahin seller karena mereka juga banyak yang tidak dihargai. Sama seperti saya juga gitu, banyak yang tidak dihargai. Tapi kalau kita memang komitmen dan kita konsisten kan, nggak dihargai pun kita tetap edukasi, kita kasih tahu orang. Karena dengan begitu baru benar semuanya perlengkapan. Kalau sudah benar edukasinya, melihara ini mah nggak susah, melihara torto gitu. Tapi kalau misalnya yang susah itu adalah ketika kita beli tidak ada edukasi sama sekali, kita juga malas bertanya, itu udah pasti susah. Pasti penyakit segampang datang, dia kurang nafsu makan, akhirnya ya sakit mati, sudah pasti gitu. Sedangkan kita pelihara benar aja nih, itu aja masih bisa ada korban gitu loh. Apalagi kita peliharanya sembarangan. Biasanya tuh mereka tuh matinya karena apa sih kok? Ya selain cara perawatan kita nggak benar ya, maksudnya penyakit atau dia jatuh itu bisa langsung mati kan, karena cangkangnya apalah. Kalau jatuh sih nggak langsung mati. Dia paling internal bleeding ya, pendarahan dalam. Nah, tapi biasanya seperti itu bisa fatal kalau udah internal bleeding. Nah, kalau udah internal bleeding itu agak sulit itu pengobatannya. Oh, ini kan namanya super reptil ya. Mungkin viewers, kalian juga penasaran kan guys? Aku juga penasaran sih. Reptil pertama tuh yang Koko pelihara itu apa sih? Dan kenapa tuh bisa pelihara reptil itu? Bearded dragon kalau aku pertama. Ada gurun. Nah, aku dengar Juju juga katanya pernah pelihara bearded dragon. Iya. Nah, kita bearded dragon. Tapi sebelum aku ngomong masalah reptil pertama, coba yuk kita kesana yuk, ntar aku jelasin. Oke. Aku mau ngelihatin reptil kita yang lain. Ayo guys, ikutin guys. Nah, oke. Sebelum kita ngomong bearded dragon ya, karena kan itu reptil pertama. Ini bukan reptil pertama aku. Ini namanya panana ya, blue tongue sting. Jadi dulu itu awalnya aku main reptil, aku demen banget sama namanya ular. Nah, ular mainan aku tuh seperti colubrid ya, king snake, corn snake gitu kan. Nah, tahu sendiri istri, orang rumah itu kan gak ada yang setuju ya dengan yang namanya ular. Kan pasti kan konotasinya negatif ya. Padahal kita sih memang pecinta reptil, kita tahu kalau ular itu tidak berbahaya gini gitu. Cuma demi menghindari namanya perhara rumah tangga, ya kan? Akhirnya kan aku lagi mikir apa ya gitu loh yang kurang lebih apa namanya mirip sama ular. Ketemulah aku dengan hewan ini, panana gitu loh. Oh, sisiknya ya. Ini kan sisiknya apa semua kan mirip sama ular nih. Aku ya kan? Boleh, enggak apa-apa, jinak kok itu. Nah, ini kan mirip. Mirip-mirip banget sama ular, cuma dia berkaki. Nah, inilah asal mula aku memegang panana blue tongue sting. Ini by the way hewan kita loh ya. Ini dari Papua. Wow. Indonesia ini. Ini dari Papua. Dari Papua, tapi tersebar dari ada yang Irian Jaya, ada yang Merauke, ada yang Tanimbar. Nah, ini tersebar. Nah, ini ada namanya nih. Ini Lucky. Ini namanya Lucky. Nah, kan ada historinya juga. Ada historinya juga. Gak apa-apa. Pelan-pelan aja. Itu enggak ada nama. Ini kenapa ada nama Lucky? Lucky itu plesetan dari laki, beruntung. Ya. Nah, dia beruntung ketemu aku kenapa? Pada saat kapan ya? Kalau enggak salah bulan lalu atau 2 bulan yang lalu. Itu aku ada ikut lelang, iseng-iseng ikut lelang. Aku ambil. Kenapa aku ikut? Karena itu fisiknya kering banget. Kurus, super kurus. Aku kasihan, namanya kita kan pet lovers ya. Aku kasihan, akhirnya aku ambil. Ini juga ekornya sebenarnya bekas putus ini. Ini? Bekas putus. Nah, cuma kan kita rescue ya namanya ya. Aku itu bener-bener kurus kayak tengkorak. Bener-bener kurus kayak tengkorak. Aku sampai sedikit tegur ke yang punya. Ini kok bisa seperti ini? Nah, akhirnya ketemu sama aku kasih makan terus, kita kasih nutrisi terus, akhirnya dia gemuk seperti ini. Dan jadi nggak galak, awalnya galak banget. Jarang dipegang karena dia bilang juga dia nggak bisa ngurus gitu loh. Nah, akhirnya kan makanya saya namain dia Lucky karena dia ini jantan kan, dan dia laki ketemu saya gitu loh. Kalau misalnya nggak ketemu kita, mungkin ya kita nggak tahu ya, mungkin udah lewat gitu loh. Iya, ini fisiknya ini benar-benar kayak mirip banget sama ular.
mirip ya? Kalau udah ganti kulit lebih mirip lagi sih. Oh, jadi semakin dia ganti kulit semakin bersih. Biasanya kalau baru ganti kulit itu dia bersih, dia mengkilat dia. Oh, ya ini mengkilat banget sih. Bisa dilihat di sini tuh mengkilat banget ya. Aku pengen ambil, cuma dia kayak jalan-jalan. Enggak apa-apa. Dia itu biasanya seperti itu biasa karena kurang nyaman. Tapi kalau kita handle-nya, kita pegangnya dengan nyaman, dia enggak apa-apa kok. Dia bersuara juga ya, kok? Dia kalau misalnya merasa enggak nyaman, dia akan bersuara. Istilahnya pura-pura galak lah. Tapi kita enggak boleh takut. Kalau kita takut, justru dia makin galak. Ini kalau misal disentuh nih kepalanya di bisanya kan? Gak apa-apa, biasanya dia suka di perut, di bagian perut, di bawah-bawah perut sini. Nah dia biasanya kalau gak nyaman dia akan pup sama kencing biasanya. Nah seperti itu. Tapi gak usah takut, kalau ini kan udah biasa, udah tiap hari kita pegang. Oh ya, tapi ini gak bakal jatuh ya kok? Oh enggak, mereka takut ketinggian. Jadi dia tahu. Dia tahu, kecuali kalau misalnya dia gak gitu sadar ya. Ini udah dari pagi ini kita taruh begini. Dari pagi, kenapa saya taruh sini juga? Karena kan dingin kan? Ini jadi kena dikasih kehangatan dulu. Oh, karena ini makannya jangkrik. Makannya jangkrik, makan daging, makan raw food lah. Biasa kita kasih ayam yang digiling itu sama-sama tulangnya untuk kalsiumnya dia. Oh, bukan kasih kalsium bubuk kayak kita? Boleh juga kasih itu. Nah. Pelet sebenarnya dia makan sih, tapi kurang suka ya, karena kan pelet itu kan bukan alaminya dia. Biasanya mereka makan daging, tapi sebenarnya kalau dikasih, diajar jadi mereka mau. Kalau diajari mereka mau. Kalau kayak gini tuh masih bayi. Ini nggak bayi sih. Aku punya yang bayi. Aduh, di mana ya? Wah, ini nggak tahu di mana nih. Ada yang bayi. Itu lebih kecil-kecil banget. Ini sih udah juve. Ini udah sekitar 3 bulan. Ah, ini udah 3 bulan. Dia kalau bayi itu lebih kecil lagi. Benar-benar kecil. Aku ada kemarin yang bayi tapi udah enggak tahu di mana deh. Ini aku kurang tahu ya, karena kan aku dapatnya kan gede memang. Kalau aku feeling aku ini udah 3 tahun sih. Feeling aku. Aku dapatnya sih gede kalau yang ini. Nah, ini hanya butuh waktu sekitar 2 bulan buat aku untuk gemukin dia. Nah, karena kemarin benar-benar kurus banget. Kalau ada follow Instagram kita ya, Superdoreptil, itu ada semua tuh perjalanannya dia. Tapi aku taruhnya di story kan, kalau mau ntar harus lihat dari archive gitu loh. Baik, kalau ini yang apa yang follower kita udah pada tahu, Lucky datang ke sini pasti nyarinya Lucky. Saya punya Lucky dan Lucy sebenarnya. Lucy itu kura-kura. Kalau Lucy itu kura-kura, kalau Lucky itu yang ini. Story-nya juga sama. Sama, Lucy itu juga plesetannya dari laki, karena Lucy dia betina soalnya, makanya Lucy. Ini Lucky dia jantan. Nah, itu juga aku dapat dari orang, itu juga dia kasih kita penyakit. Bawa penyakit itu juga hampir mati itu sebenarnya, tapi sekarang udah gede banget. Yang paling gede tadi itu Lucy. Kasian banget ya, kok. Kok gimana nih pandangan kok tentang orang awam nih yang ya? Gak orang awam lah, yang orang yang sosok mau melihara, melihara reptil atau apa itu, tapi ternyata gak dirawat kok, malah dilantarin kan kasihan kan? Iya, makanya kalau misalnya ada follow kita juga, kita kan selalu ada moto ya. Kita moto kita, aku selalu bilang gini, ingat mereka ini, mereka hewan ya, reptil, mereka tuh tidak pernah minta dipelihara. Jadi kalau kita udah memelihara mereka, sayangilah mereka sebagaimana mestinya. Kebanyakan orang-orang melihara ini, melihara hewan, dia mau supaya hewan ini ngikut keseharian kita. Kita sibuk kan, ya udah kamu cari makan sendiri. Kita sibuk, ya udah kamu mandi sendiri. Apa maksud kita kan ya? Jadi makanya aku bilang, sebenarnya kita kalau pelihara ini, yang raja itu mereka loh, bukan kita gitu loh. Iya kan, kita harus kasih makan. Nah tapi kalau kita udah memang, udah memutuskan ya, adopsi mereka atau gimana, sayangi mereka sebagaimana mestinya. Berapa kali banyak nih, kita kan sering pameran. Kita pameran juga sebenarnya fokusnya bukan jualan sih, kita edukasi dulu. Jualan itu kan bonus ya, kita edukasi dulu. Kebanyakan orang kayak mau beli kura-kura atau beli ini nih ya kan. Mereka nggak mau beli lampunya, mereka nggak mau beli ininya, mau kura-kuranya aja. Saya nggak jual yang kayak gitu. Karena kalau dengan kura-kura tanpa peralatan tempurnya, itu kita berani jamin dia akan sakit, nafsu makan menurun, akhirnya mati. Gitu. Karena kan ini kan kesayangan kita juga, kita kan kesayangan, kita pasti butuh update dong. Betul. 6 bulan sekali kita update, ya itu kan kalau lihat gede kan kita seneng nih rasanya gitu loh, puas. Kalau melihat jantan,
betinanya kayak tadi dari mana ya? Kalau di Panana itu ngelihat seksnya itu dari kepala sama badan sih. Kalau misalnya betin jantan itu kepala sama badannya itu ramping. Ini badannya ramping. Nah, kalau betina itu seperti ini. Badannya agak melebar. Badannya melebar. Nah, ini. Badannya melebar. Ini juga nih badannya melebar. Jadi kalau jantan itu kebanyakan lurus kayak lidi. Ini kayak gini nih. Mana ya? Nih kayak gini nih. Oh, ini jantan. Jadi badannya itu lurus. Karena dingin kan AC kan, jadi mereka makanya di bawah lampu nih. Jadi dia kayak sunbathing lah namanya ya kan. Ya makanya saya bilang kalau misalnya kebanyakan nih ya orang kalau untuk reptil kebanyakan apa pameran mereka kan sukanya kayak kita nggak pernah ninggalin hewan tuh di mall. Kita pasti tiap malam kita bawa pulang tiap malam, paginya kita bawa lagi, repot ya, memang repot, tapi kan kita komitmen, kita jaga kualitas ya sama pelayanan, karena paginya kita jemur dulu. Pagi kita jemur dulu di rumah, udah jemur kita baru bawa ke sini. Repot sih memang, tapi ya memang seperti yang aku bilang, mereka ini tidak pernah minta dipelihara, jadi sayangin mereka sebagaimana mestinya. Itu selalu moto kita. Dengar ya, buat kalian cara reptil atau apapun itu, dengar motonya si Kokol. Tapi emang bener aku setuju banget sih. Karena kalau ada juga beberapa orang tuh yang mau pelihara reptil cuma karena biar keren, biar dilihat orang. Betul, gengsi-gengsian juga. Tapi kebanyakan juga orang kesini lihat karena lucu. Ih lucu ya, saya beli tapi udah gede nggak lucu lagi, udah nggak disayangi gitu. So guys, untuk kalian yang penasaran cara edukasinya, merawatnya, pangkatnya, dan sebagainya, kalian bisa datang di Pets and Plants Day ketiga, itu adanya di Lippo Mall Kemang. By the way, kalau mau follow IG kita ada di sini ya, super.reptil. Okay guys, so jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Senggol loncengnya ya, nih. Senggol. Bye-bye. Bye. Ini kenapa Spiderman? Ayo, gue ikut dong.